Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha bahwasanya engkau lah Tuhanku. Rabba tu maksudnya yang lebih luas adalah engkau lah pentadbirku, engkau lah pengurusku. Maksudnya bila kita sebut kalimah ni, raditu billahi rabba, ya Allah kami redha apa-apa jua takdirmu, ketetapanmu, pemberianmu, ambilmu. Maksudnya kadang Allah beri, kadang Allah ambil balik kan. Jadi kita redha. Bila kita sebut itu jadi satu doa, lama-lama kita jadi orang yang redha sungguh-sungguh dengan apa saja yang Allah beri dan apa yang Allah ambil. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah aturkan daripada kita kecil sampailah sekarang. Walaupun mungkin ada benda yang kita rasa sedih bila kenang masa kecil contohnya kan. Terkenang mak tak sayang kita contohlah kan. Terkenang sekian-sekian. Tapi sesungguhnya apa yang Allah tetapkan tu memang itulah yang terbaik yang membentuk kita pada hari ini. Sekarang pun ada banyak benda kalau kita nak sedihkan. Mungkin tentang pasangan kita, anak kita, mungkin tentang bos ke, tentang rakan sekerja ke. Macam-macam lah. Tetapi bila kita sebut raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau lah pentadbirku, engkau lah yang menetapkan segala urusanku, maka ia lebih mudah untuk kita dapat redha ke atas setiap sesuatu. Kemudian kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha ya Allah Islam itu adalah cara hidupku. Dina tu dua maksud, banyak maksud, tapi duanya yang masyhurnya, aku redha ya Allah agama Islam ini sebagai agamaku, dan aku redha Islam ini adalah cara hidupku. Subhanallah. Dan kita tahu satu agama yang paling lengkap di dunia ni memang tak dinafikan oleh agama lain juga iaitu adalah agama Islam yang menyusun perihal manusia ni daripada celik mata sampai tutup mata balik. Daripada kita bangun tidur, bagaimana bila bangun tidur apa yang patut dibuat, apa adab, apa akhlaknya, betul kan? Sampailah kita nak pergi tandas, kaki mana, doa apa, elok macam mana, tutup kepala ke apa, sampai dalam tandas macam mana adab dia, buang najis, maksudnya buang yang kecil, buang yang besar, macam mana kaedah yang sunnahnya dan sebagainya, betul kan? Naikkan sikit ke kiri, ada kaedah dia. Kemudian berdehem. Berdehem tu istibrak kan? Ha, istibrak. Istibrak kalau mazhab Syafi'i kita, apa hukum dia? Sunat ke? Wajib? Ha. Ke ada yang tak faham pasal istibrak kan? Istibrak tu kalau ikut dari sudut fiqh mazhab Syafi'i kita, wajib kita untuk beristibrak. Lepas kita buang najis, buang air kecil lah ni. Istibrak ni untuk buang air kecil. Kita berdehem ataupun kita tekan sikit kan? Di bahagian ari-ari tu. Sebenarnya banyak sangat hikmah dia. Yang pertama memanglah ia berkaitan dengan bab bersuci. Ramai kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, banyak azab kubur itu disebabkan bab istinja. Ha, maksudnya tak bersuci daripada hadas kecil ni. Daripada istinja. Istinja ni buang najis lah, buang air besar ataupun buang air kecil. Nak sebutnya istibrak tu kan kita berdehak ataupun tekan sikit bahagian hari-hari tu. Sebab apa? Kemungkinan besar masih ada lagi sisa-sisa najis yang tak habis keluar, yang akan keluar bila kita melakukan pergerakan. Kita berjalan baru dia keluar. Bila kita solat baru dia keluar. Pergerakan sujud dan rukuk. Akhirnya ia membatalkan wuduk dan membatalkan solat kita. Kita sangkakan solat kita sah. Rupanya kerana perbuatan yang kecil itu menyebabkan kesan yang besar.